buat seluruh rakyat Malaysia. Jagalah perpaduan semangat hidup masyarakat dengan sepenuh hati. Genap 5 tahun bertahta sebagai Ketua Ulama Negara, Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menamatkan penggal pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong hari ini. Istiadat keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong telah berlangsung hari ini bagi menjunjung kasih tanda penghargaan kerajaan dan rakyat Malaysia atas jasa dan pengorbanan Seri Paduka Berdua. Istiadat khas itu telah berlangsung secara ringkas namun penuh simbolik dengan adat istiadat Melayu yang melambangkan keunikan institusi diraja di negara ini. Seri Paduka yang dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang ke-6 pada 15 Januari 2019 menggantikan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Mustain Billah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada 24 Januari 2019. Al-Sultan Abdullah akan digantikan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama tempoh 5 tahun mulai hari ini. Dalam majlis jamuan negara malam tadi, Al-Sultan Abdullah menzahirkan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Penghargaan tersebut kerana sudi menerima kehadiran Seri Paduka dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Al-Sultan Abdullah turut bertitah supaya seluruh rakyat Malaysia menjaga perpaduan dan semangat hidup bermasyarakat di negara ini dengan sepenuh hati. Sementara itu, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah telah diisytiharkan sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong untuk tempoh yang sama. Dengan berakhirnya pemerintahan Al-Sultan Abdullah, era baru kepimpinan di Malaysia akan bermula dengan harapan dan aspirasi baru untuk masa depan negara. Sebagai pesanan saya terakhir buat seluruh rakyat Malaysia, jagalah perpaduan dan semangat hidup bermasyarakat dengan sepenuh hati. Inilah acuan sebenar untuk negara Malaysia yang sama-sama kita cintai. Akan terpisah. Hey.